Nah oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bos, subscriberku semua yang tercinta. Nah oke okay, bos, kembali lagi ya bersama Mas Eko Ternak Kambing Channel. Biasa bos, channelnya peternak cilik-cilikan bos. Seperti saya ini contohnya bos. Nah oke, okay. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan tentang ciri-ciri kambing yang minta dikawinkan atau birahi itu bos. Nah pagi ini saya mengintip dari dalam rumah bos ini, jadi saya tidak ke kandang langsung, soalnya masih bertangi turu alias bangun tidur bos, karena keberbekan kambing ini gembret-gembret sekitar dari semalam ya bos mungkin. Nah itu cirinya kambing yang minta dikawinkan gitu. Nah itu gembret-gembret seperti itu, sementara pakan tercukupi, dan itu gembret-gembretnya itu sendirian bos, tidak ada temennya, lampune WC murup bos. Nah itu kebingungan seperti itu bos, contohnya sing berdiri sing seperti itu bos. Pokoknya yang lain ini kan gak ada yang gembret-gembret selain kambing ini. Bengar-bengar. Nah bisa Anda perhatikan loh, itu bingung seperti itu bos. Nah bingung bos, perasaan bingung mencari pejantan ini. Nah oke bos, nanti juga akan saya tunjukkan ciri-ciri yang lain selain kebingungan seperti ini. Ciri-ciri yang lain itu dari kemaluan bos, nanti bisa kita lihat gitu. Oke. Nah lihat bos, gelimbritannya. Nah ini lendir-lendir di sini ya bos. Nah ini yang menandakan juga kambing ini mulai birahi bos. Kalau tidak ada pejantan, dia akan gembret-gembret. Nah seperti itu kemaluannya, kalau dibuka itu merah kemerahan itu. Nah minimal seperti itu, kencang-kencing gitu. Dan lendir putih pun keluar dari ininya, kemaluan ini bos, yang menempel di ekor, di mana-mana ini kan lendir bening ya bos. Nah seperti ini kan basah-basah, ini menandakan kambing ini birahi bos atau minta kawin. Oke, nanti kita akan carikan pejantan untuk kambing ini, bos. Aku jajal
Puan program itu. Tapi gonggongnya orang jalan lah, tak jaga ya ragu lah. Persuidaan dure bos. Warnanya sama tadi apa ini? Ini kok yo ngimu sik ngene iki. Pae to. Ayo sih. Agak menunggu ya lah. Pasti kok ini. Oh. Oh. Ya, siap dong. Nah, kabarnya gue dulu menek-menek ini kayak, Pak. Pirang sasi ya anaknya? Wih. Di sana patang sasi? Wah urung ya. Wah apa. Ini kan juga harus kemangan bareng. Harus marem. Ada yang jajar-jajar ya? Ketok cilik tenan aduh sing kuwi. Iya. Banter. Lu pas rono iki. Aku pas rono. Nah oke bos, mungkin cara untuk mengetahui kambing ini birahi atau tidak mungkin seperti itu ya bos, dan nyatane yo birahi tenan. Oke, begitu dulu dari Mas Eko Ternak Kambing Channel, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arit bos.